Sebanyak 16 pejabat pengadilan militer mengikuti pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan di Pengadilan Militer 313 Madiun, Jawa Timur. Pengambilan sumpah dan pelantikan untuk mengisi jabatan kepala di 10 pengadilan militer, di antaranya Pengadilan Militer Madiun, Jakarta, Aceh, Makassar, dan Jayapura. Pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan ini dipimpin langsung Kepala Pengadilan Militer Utama, Marsekal Muda Haryo Kusworo. Kepala Pengadilan Militer Utama menyampaikan, pelantikan ini digelar di Pengadilan Militer Madiun agar para kepala pengadilan militer yang dilantik dapat terinspirasi prestasi Pengadilan Militer Madiun. Ada 10 pengadilan yang diserah terimakan pada hari ini. Kami memilih di tempat Dilmil Madiun ini, pada dasarnya kami ingin mengajak para kepala pengadilan yang lain untuk bisa melihat kondisi Pengadilan Militer Madiun ini yang relatif kecil, tempatnya yang sedikit agak terpencil, namun Pengadilan Militer Madiun ini mampu meraih predikat BPK dan BPM, yang predikat itu memang harus dicapai oleh seluruh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Pengadilan Militer Madiun sebelumnya meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Arif Hidayat, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.